أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini hari Kamis. Kan, hari ini hari Kamis. Mudah-mudahan ada satu yang terbaik dalam hidup kita, dapat kita manfaatkan dalam perjalanan hidup kita. Itu paling pentinglah, insya Allah. Dan setiap hari kita tanam azam nak buat yang terbaik. Setiap hari kita tanam azam untuk sebarkan kebaikan. Dan mesti ada dalam pemikiran kita, mesti ada dalam kefahaman hidup kita. Kita nak buat yang terbaik dalam hidup. Kita nak tanamkan, nak suburkan yang terbaik dalam hidup kita. Pegang prinsip tu, sahabat-sahabat. Setiap hari kita nak sebarkan. Bila kita ada matlamat yang jelas, maka perjalanan hidup kita kan mudah untuk kita aturkan. Kan? Bila kita bangun pagi, setiap pagi kita bangun pagi, kan, kita dah tahu matlamat kita untuk apa. Bila kita tahu matlamat kita apa, maka kita akan persisikan masa yang Allah bagi pada kita. Subhanallah. Bila Allah bagi kita masa, Allah bagi kita masa kan, berapa ramai daripada kita masa yang Allah bagi itu disisiakan. Kita habiskan banyak masa dengan main handphone, kita banyak habiskan masa dengan tengok TV, habiskan banyak masa lipat-lipat dengan kawan, pergi pejabat, kita banyak masa dengan kawan. Sepatutnya bila kita pergi masuk pejabat, masuk syarikat, kita pergi kerja, kita dapat peruntukkan masa kita tadi itu untuk memberi manfaat kepada orang. Kita nak buat yang terbaik sebab setiap benda yang kita buat tadi mudah-mudahan dapat memberi kesan yang baik kepada kehidupan orang lain. Kan? Sebab itulah bila kita ada matlamat yang jelas dalam kehidupan kita, kita tak akan sama sekali persisikan masa kita. So bila kita ada matlamat yang jelas, juga yang sangat penting, kita akan lebih bertanggungjawab dengan hidup kita. Kan? Lebih bertanggungjawab dengan hidup kita. Orang yang ada matlamat yang jelas dalam hidup, matlamatnya ialah matlamat akhirat dia. Matlamat ialah mencari reda Allah. Bila matlamat tu jelas, maka dia tak akan mempersisiakan masa yang dia ada. Dia tak akan mempersisiakan setiap amanah yang Allah kirim, yang Allah beri pada dia. Dia akan lebih bertanggungjawab. Itu penting sahabat-sahabat. Tulis kat ruang komen supaya mereka-mereka yang hadir nanti dapat sesuatu yang bermanfaat. Nampak tak? Dapat satu yang baik. Bila kita ada matlamat akhirat, kita lebih bertanggungjawab. Pelajar nak ambil SPM, bila matlamat dia ialah nak skor SPM, dia nak SPM tu menjadi jambatan ke universiti. Dia nak nak pastikan bahawa keputusan SPM tu nanti membolehkan dia, melayakkan dia untuk pergi ke universiti. Matlamat tu jelas, maka bila matlamat jelas, dia akan lebih bertanggungjawab. Tak payah mak apak bising-bising pasal masa. Dia tahu bila nak masa baca buku. Dia tahu masa yang ada perlu diperuntukkan untuk buat latihan. Dia tahu masa yang ada tu perlu untuk diguna untuk buat study group. Nampak tak? Walaupun PKP dan sebagainya, dia tahu. Dia tahu apa nak buat. Bukan habiskan masa main handphone, bukan habis masa dengan TV. Sebab dia adalah orang yang ada matlamat. Matlamat tu menjadikan kita lebih bertanggungjawab. Boleh faham tak? Selalunya mak apak ni kucak-kacir, mak apak ni cacam rebah. Banyak macam tu. Dia tak ada matlamat yang jelas, tiba-tiba dia nak anak dia rasa bertanggungjawab. Mana boleh? Nampak tak? Bila matlamat tu tak jelas, kamu hantar anak pergi sekolah, apa matlamat kamu? Kamu pernah tak duduk dengan anak, duduk bersama-sama, bicara, nampak, berbual, beri pencerahan? Kenapa mak hantar anak, kenapa mak hantar Along Angah pergi sekolah? Beri penjelasan. Supaya apa yang kita jelaskan tadi tu tidak bertembung, tidak ada konflik, tak akan bertindih, tak akan berseteru kan? Dengan impian hidup dia. Nampak tak? Allah misalnya sumat, wa sumat. Izwan ada Izwan. Ustaz, seorang pelajar, dia nak masuk, dia tak tahu nak masuk. Sarawak-Sarawak. TNB. Dia nak masuk, dia tak tahu. Dia nampak pintu bakal tutup. Dia tak tahu ada pintu kecil. Tolong, tunjukkan bang. Tunjukkan dia, masuk pintu kecil. Allah misalnya, Muhammad. Bila kita ada matlamat, kita akan lebih rasa bertanggungjawab. Bila kita ada matlamat, kita akan lebih rasa bertanggungjawab. Bila kita masuk madrasah, kan, matlamat kita apa? Nak jadi pelajar Hafiz 30 juzuk. Bila kita ada matlamat jelas, nak jadi Hafiz 30 juzuk, yang akan timbul isu apa dia? Bila kita hantar anak kita di sekolah, okey, belajar betul-betul ni, supaya anda boleh skor SPM, boleh cipta kejayaan, akhir nanti boleh masuk universiti, akhir dapat kerja yang baik, dapat berapa tahun baik. Semua tu kita bagi tahu. Ada sesuatu kita lupa nak bagi tahu. Apa dia?
Siapa boleh kongsi dengan Pak Riz atau tulis kat ruang? Atau macam ni lah, nak tunggu jawapan anak lambat. Siapa nak Pak Riz kongsi kan? Kan? Kenapa ramai anak-anak kita bila pergi sekolah tak berjaya? Kenapa bila dia pergi madrasah dia tak berjaya? Kenapa dia pergi pondok dia tak berjaya? Dah jelas, dah bagus dah hantar anak pergi pondok. Dah bagus dah. Dah jelas dah hantar anak pergi ke madrasah. Tapi kenapa tak berjaya sepuluh jalan? Kenapa hantar anak ke sekolah tapi tak cipta kejayaan? Kenapa? Kenapa? Siapa nak Pak Riz kongsi kan? Kan? Boleh, boleh. Ika? Ika? Minta maaf eh. Bau buat. Allah mesti ajak semua mat. TMB nak masuk tempat perempuan. Allah mesti ajak. Faham ke faham? Siapa nak tulis nak, kita kongsi. Kenapa kan? Kita dah hantar anak kita pergi sekolah tapi tak berjaya. Kenapa? Kan? Kenapa? Kenapa bila kita hantar anak-anak kita pergi pondok tapi tak berjaya? Ya, memang betul banyak masalah kat ustaz, banyak masalah kat madrasah itu betul. Banyak masalah kat cikgu teruk banyak. Okey lah. Tapi ada satu yang kita nak kongsi. Yang kita nak belajar hari ini supaya dalam perjalanan kita nanti kita faham. Kan kita akan lebih rasa tanggungjawab. Kita tak persisiakan setiap masa yang kita peruntukkan. Kan? Bayangkan anak belajar sampai form 5, darjah 1 sampai form 5 11 tahun tu bro, lama. Tapi akhirnya sia-sia. Kan? Ada juga orang belajar sampai form 5 tapi tak berjaya, tapi dia masih boleh cipta kerjaan dalam kehidupan selepas SPM. Dia jadi manusia berguna, dia menjadi manusia yang terbaik, dia menjadi manusia yang berjaya dalam hidup walaupun dia tak skor SPM. Ya, sebab kenapa? Ini kita nak belajar. Kenapa ada orang dah skor SPM tapi gagal dalam hidup? Kenapa? Ini yang kita nak belajar hari ini. Yang Pak Riz nak kongsi kepada anda, kan? Yang nak bagi free ni, bukan dalam program. Siapa bagi yang nak hadir program Pak Riz, kan? Tinggal nombor telefon. Mana terbalik pula ha. Tinggal nombor telefon. Ini mereka yang nak hadir 88 untuk dapatkan lebih details, lebih mantap, lebih jitu info dia, tips dia. Tapi bagi anda setiap pagi ni, Pak Riz tetap akan nak bagi, kan? Apa kesilapan kita? Ya, kita tetap silap. Kita kena akui kita sebagai manusia, raja ke, sultan ke, MB ke, YB ke, CEO ke, siapa pun kita manusia yang ada buat silap. Maka manusia yang hebat adalah manusia yang mengaku dia buat silap. Jangan kita sombong dengan dunia ni. Dunia ni dah banyak menyaksikan manusia sombong. Dah pergi dah buat selama-lamanya. Dunia ni dah saksikan. Sebelum kau ada, dunia dah ada dah. Sebelum Nabi awal Adam, manusia pertama dihantar ke bumi ini, dunia tu memang dah ada dah. Dunia telah menyaksikan betapa sombongnya manusia. Kalau dunia boleh cakap, dia dah cakap dengan kau dah. Dia kata apa? Wey bro, apalah kau nak tunjuk-tunjuk sangat kat aku yang kau hebat. Aku dah menyaksikan manusia lebih hebat daripada apa yang kau mampu tunjukkan. Tapi kau tahu apa mereka buat sekarang? Mereka dah hancur lodo dah. Hancur lebur. Dikerjakan oleh Allah SWT melalui mungkar dan nangkir. Nampak tak? Allah mesali aswamat wa aswamat. So, dunia ni bukan tempat kita nak tunjuk kita sombong kita hebat. Sebab dunia ni adalah tempat di mana telah menyaksikan berapa banyak manusia datang dan musnah hari ini. Dan musnah dah sebab kesombongan dia. So, kita nak lahirkan keluarga, diri kita, anak-anak yang terbaik. Faham ke faham? So, saya nak anak-anak, kalau nak tak cukup ni tak bayarlah. Kan? Kita live pagi ni free je, bukan bayar. So, share lah pada sahabat-sahabat, teman-teman. Nampak tak? Kan? Ya, betul lah. Sebab manusia ni kan kadang-kadang bila free dia tak hargai lah ilmu ni. Kadang-kadang, payah. Pengalaman Pak Riz lah eh. Kadang-kadang, minta maaf. Ni pengalaman Pak Riz buat madrasah. Kadang-kadang bila kita bagi orang free ni, orang tak hargai tau. Masuklah, saya ni Pak Riz susah. Okey, kak, tak apa kak, susah. Saya bagi masuk madrasah saya secara percuma. Tak payah bayar apa-apa pun. Kakak sediakan pakaian dia, minum, makan pun saya sediakan kat madrasah. Kadang-kadang orang tak hargai tau benda yang free. Satu kat dunia ni, kita tak hargai, kita rasa macam mata tu free. Macam mulut tu free. Satu kita rosakkan kehidupan kita dengan mulut yang kita ada. Kita boleh mengumpat siapa pun sebab kita tak bayar. Kita rasa bila kita mengumpat tak bayar. Kan? Mampak kau lah, mampus kau lah, celaka lah kau. Kita rasa bahawa kita maki tu usap mulut kita. Tak kena bayar. Engkau kena bayar dengan kesakitan di alam barzah. Saya ulang ni. Engkau rasa tak kena bayar ke? Engkau maki orang tak kena bayar. Memang hari ni engkau tak kena bayar. Tapi besok mati, Allah minta bayar balik. Allah minta bayar balik atas kerakusan mulut kita. Atas kebodohan, kejahilan mulut kita. Allah minta bayar. Nak bayar dengan apa? Bayar dengan badan kau. Diseksa. Kan? Dibakar dengan api neraka. Ya Allah. Diseksa dengan impitan kubur. Ya Allah. Dihempap, dibakar, dihang. Oi, mati, tak mati, hidup, tak hidup. Itulah api neraka. Subhanallah. Tak nak.
Kita kena bayar kebodohan kita ke akhirat. Buat apa? Kan? Allah turunkan Quran untuk kita baca dan hayati, fahami dan amalkan. Supaya kita tak rosak. Kita tak nak rosak. Rugilah kita. Subhanallah. Nampak tak? Sebab itulah kita nak belajar daripada kesilapan orang-orang lepas. Untuk kita akui kita silap. Supaya kita boleh aturkan perjalanan kita jauh lebih baik. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Kalau kau mengelak pun, kau akan dipertanggungjawabkan di akhirat juga. Tetap akan dipertanggungjawabkan. Aku tak buat. Memang kau tak buat. Kalau kau buat pun kau takkan mengaku kan. Tapi di akhirat nanti, sama ada kau mengaku atau tidak, kau tetap akan kena gembat. Allah misal ya Anas Muhammad, wa Anas Muhammad. Kita akan bayar atas kelemahan kita. Kita kena bayar atas kebodohan kita. Kita kena bayar atas kerosakan yang kita cipta. Mata kita tengok maksiat. Tak ada orang nampak. Tapi kau kena bayar bro. Kau kena bayar. Engkau kena bayar. Apa yang kau tengok tu kau kena bayar. Kalau kau melihat dan mendapat, engkau melihat kebesaran Allah, engkau rasa kebesaran Allah, engkau melihat hebatnya Allah, maka engkau tunduk, engkau sujud, maka engkau dibayar pula. Engkau dibayar dengan syurga Allah. Engkau dibayar dengan kedamaian. Engkau dibayar dengan kebahagiaan di alam barzah. Subhanallah. Engkau dibayar dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau gunakan mata untuk mencari memusnahkan orang, gunakan mata untuk cari kelemahan orang, gunakan mata untuk memusnah keri orang, gunakan mata untuk memfitnah orang, mendambu domba, gunakan mulut untuk kutuk orang, hina orang, caci orang, maka engkau pula yang kena bayar. Kan pada Allah, di hadapan Allah kau kena bayar. Subhanallah. Nampak tak? Dan pada waktu itu, sebab itu sebagian besar daripada kita balik sebagai muflis. Dah balik muflis nak bayar apa? Nak bayar apa? Nak bayar apa? Kena ambil pula dosa orang kita pikul. Dosa orang kita ambil. Subhanallah. Nampak tak? Engkau akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kau buat. Ayah. Ayah, dengar baik-baik ayah. Kita ni terbeban dengan perbuatan anak dan isteri kita. Jangan buat main-main ni. Kan? Isteri kita buat salah, dia tanggung dosa. Kita tak tanggung dosa dia. Tapi kalau sebab datang daripada kita, kita juga akan menanggung dosa. Faham ke faham? Engkau jadi ayah. Kau biarkan anak tak pakai tudung. Anak tak pakai tudung, dia berdosa besar. Dia berdosa pada Allah. Dia buka aurat, dia berdosa pada Allah. Tapi sebab kau tak didik dia, kau sebagai ayah tak didik dia, tak bangunkan akidah dia, tak bangunkan akhlak dia, kau tak bantu dia, kau tak bawa dia belajar agama, kau tak bawa dia belajar agama, belajar sampai PhD, tapi Quran dia tak boleh baca, belajar sampai PhD, tapi solat dia tak buat, sebab engkau tak didik dia dengan agama, engkau akan bertanggungjawab, engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nampak tak? Engkau akan diheret di hadapan Allah nanti. Engkau akan memikul semua kesilapan yang kau buat. Anak punya dosa, anak kena pikul. Tapi sebab datang daripada engkau, engkau juga akan terbabit sama. Isteri kita tak tutup aurat, kita kena sahabat. Subhanallah. Ini bukan main-main ni. Kita kena. Kan? Panas. Isu panas. Faham tak? Kita akan kena. Ini main-main. Kan? Jangan persisirkan apa yang kita buat. Rugilah. Nampak tak? Kita kahwin 20 tahun. Sepanjang 20 tahun kita didik anak kita. Satu pada sahabat-sahabat. Kawan-kawan selalu saya pesan. Kan? Ada 6 orang anak, apa salah? Seorang anak tu bawa pergi masuk pondok. Seorang anak tu pergi masuk madrasah. Apa salah? Allah bagi kau 6 tau. Lebih-lebih pula Allah bagi. Ada orang, satu orang pun tak dapat. Satu zuriat pun Allah tak bagi. Engkau ada 6, ada 7. Apa salah ambil satu? Oh, tak ada masa depan. Kau tengok sekarang. Dengan ekonomi yang sangat teruk. Berapa ramai pelajar-pelajar universiti tak ada masa depan. Belajar universiti tak ada masa depan. Tapi budak pondok, bila-bila masa boleh jadi imam. Bila-bila masa boleh jadi mak, jadi imam. Bila-bila masa boleh mengimamkan solat. Bila-bila masa boleh angkat tangan baca doa. Angkat tangan untuk terima doa orang senang. Nak mengepalai tahlil. Tak semua orang tahu buat. Nampak tak? Ha. Kan? Pelajar-pelajar masa will train. Nampak tak? Ha. Pelajar marasa, insya-Allah. Kan? Faham ke faham? Mereka tetap bernilai selagi mereka hidupkan agama. Kalau pelajar merasa tak gunakan agama, mereka tak dinilai dari sisi Allah. Sebab yang bernilai di sisi Allah tu bila kita hidupkan agama, maka beriman, bertakwa pada Allah. Faham tak? Pergi sekolah agama, pergi madrasah, tapi tak hidupkan agama, tak dinilai. Ya, sama macam budak sekolah lain. Tapi kalau kita pergi sekolah agama, kita pergi madrasah, pergi pondok, kita hidupkan agama, mempertahankan agama, maka kita akan jadi orang yang ada nilai di sisi Allah SWT. Satu mak abak kena berempapulas untuk pertahankan anak belajar di aliran agama. Bukan mudah. Saya nak kongsi kenapa kita gagal lahirkan anak yang boleh bertahan. Tahu tak? Kongsi. Kita tengok ada 10-20 lagi nak saya kongsi. Kenapa Pak Riz saya hantar anak saya tapi tak jadi? Kenapa saya hantar anak saya ke sekolah tapi tak berjaya?
Kenapa anak saya dah sampai universiti tapi tak berjaya? Kenapa anak saya bila kerja dia lupakan saya? Kenapa bila dia dah bekerja dia lupa nak call saya? Kenapa dia tak ambil berat tentang hidup saya? Kenapa dia tak call saya? Subhanallah, inilah yang Pak Riz nak kongsi. Kenapa kita ambil sekolah, kita ambil kat sekolah dulu, peranan kat sekolah dulu. Kita cerita. Apalah Sarawak ni? Cuk ni. Akil. Masukkan kat sini. Benda kat sini. Kan. So dong, so lubatlah. Kan. So, kalau nak tahu lebih lanjut, ni tempat balik aku tulislah. Tinggalkan nombor telefon untuk kita ajak anda. Tak apa. Tak Akil. Akil, dia orang buat. Tinggalkan nombor telefon supaya anda dapat lebih banyak maklumat. Subhanallah, ada anak-anak ada 10-20 lagi, tambah. Lelong, tambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat pesan Pak Riz. Dapat tak? Kita kena bayar di akhirat nanti. Kita kena bayar di hadapan Allah. Nak tak? Tak nak. Akibat daripada kita nak enjoy, nak lepak-lepak, nak gembira, nak happy, kita lupa nak didik anak kita dengan agama, maka kita dipertanggungjawabkan atas kerosakan anak kita. Isteri kita pergi kerja, kan, tak jaga hubungan dengan baik, tak jaga hubungan, bukan mahram pun dia keluar minum ramai-ramai, semua lelaki, dia seorang perempuan, dia tak jaga hubungan, dia tak jaga agama. Kita tahu, kita tak didik, kita tak tegur, kita tak nasihat, faham? Pak Riz, saya nasihat tapi isteri tak nak dengar. Itu satu cerita lain. Engkau dah nasihat, engkau dah jalankan tanggungjawab engkau. Tapi jangan berhenti, engkau terus nasihat selagi di isteri engkau. Faham tak? Nasihat terus jalan. Sebab dia nanti di padang mahsyar, dia akan lepaskan kat kita. Tapi kita dah ada protection, kita dah ada pelindung. Ya Allah, aku dulu nasihat dia, ya Allah. Dulu aku pimpin dia, ya Allah. Aku ajak dia solat, dia tak nak, ya Allah. Dulu aku nak jadikan dia makmum, ya Allah. Aku jadi imam, dia tak nak, ya Allah. Dia tak nak bangun tidur, ya Allah. Aku dah buat apa yang patut aku buat, ya Allah. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insya-Allah kita lepas. Tapi yang kita takut ni kat dunia kita tak lepas sebab kita tak pimpin isteri kita, tak pimpin anak-anak kita. Kita sendiri pula pergi cari perempuan lain. Dah dapat isteri yang terbaik, kita pilih perempuan lain pula. Kita abaikan tanggungjawab kita, kita abaikan tanggungjawab kita mendidik anak kita. Kita biarkan isteri kita didik anak kita. Subhanallah, habis kita besok. Habis. Kat dunia kita dah ada kerja yang bagus, dah ada ekonomi yang mantap. Kita buat pegangan pula, pergi cari perempuan sana, perempuan sini. Nampak tak? Pergi disco, pergi pub, pergi karaoke. Anak-anak kita biarkan tongkang terbalik. Nampak tak? Bila anak masalah, kita pula maki isteri kita, kita marah. Apa you buat? I penat-penat kerja, I kena cari duit. You nak apa saja, I berjaya bagi. Tapi you tak boleh jaga anak ke? Nak jaga anak kita bersama, bro. Bukan senang macam bagi kerja. Anak ni manusia, bukan patung, bukan robot. Yang kalau kita kata duduk, dia duduk. Bukan. Anak ni dia boleh fikir. Dia boleh cari apa saja kaedah dan cara untuk keluar daripada kehidupan mak apak yang terlalu banyak peraturan, yang terlalu ketat dengan undang-undang. Nampak tak? Maka mereka akan cuba langgar. Dipengaruhi oleh rakan-rakan yang sentiasa rakus untuk melanggar peraturan. Rakan-rakan yang terlalu gairah dengan nikmat dunia. Rakan-rakan yang sentiasa mengajar anak-anak kita agar mencari dunia. Untuk dunia hanya sekali, dia kata. Kita ni remaja sekali. Enjoy. Masa tua, bertaubatlah. Contoh macam tu. So, kenapa kita hantar anak kita kat sekolah tak berjaya? Kenapa kita hantar anak kita? Banyak mak apa hantar anak kat pondok tapi sepuluh jalan. Dari sekolah, masuk pondok, kemudian keluar pondok, masuk sekolah balik. Kenapa jadi macam tu? Ini tips yang Pak Riz nak bagi. Kan kita bagi sikit je, kan, untuk buah tangan anda supaya anda faham. Dalam kehidupan, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. So, jangan main-main dengan perjalanan hidup kita. Jangan suka-suka labur, buat pelaburan, kemudian sepau jalan, pelaburan lain. Anda bukan ibu apa yang terbaik. Anda ibu apa yang tak cukup bijak. Nampak tak? Pelaburan adalah orang yang sanggup. Ini dia. Bila nak hantar anak, dengar apa-apa pesan Pak Riz baik. Nak hantar anak pergi sekolah rendah je, hari ni dia masuk darjah 1, duduk sama dengan dia, tanamkan. Dia darjah 1, dia tak berapa faham. Berbeza orang hantar anak ke madrasah umur 13 tahun. Sebagian besar orang hantar anak ke pondok dan madrasah usia 13 tahun, usia yang dah matang. Kalau tanya Pak Riz, Pak Riz suka budak-budak kecil. Sebab apa suka budak-budak kecil? Sebab dia cepat dapat ilmu. Dia cepat faham. Dia cepat menguasai ilmu. Pada waktu sama kita tanamkan dia banyak perkara-perkara untuk jadikan dia lebih baik, lebih berjati diri. Sebab kalau budak dah besar-besar, kan, dia tak dapat Quran, dia cepat give up. Itu yang dia bunuh orang, bunuh sana, bunuh sini. So, dengar pesan Pak Riz. Bila anak anda masuk je darjah 1, anak anda masuk je madrasah, perkara pertama yang anda kena buat ialah tanamkan matlamat apa yang kita... Kenapa kita hantar dia ke pondok? Kenapa kita hantar dia pondok? Jelaskan pada dia, beri pencerahan. Sebab apa saja berlaku dalam perjalanan dia, kita refer balik matlamat yang telah kita persetujui bersama. Boleh faham tak? Okey, mami hantar awak ke pondok. Awak tahu kan, awak ni budak bermasalah. Awak dah isap rokok sejak daripada umur 9 tahun. Faham kan? Tahu-tahu ibu tu. Kan, awak suka tak suka, ibu terpaksa hantar anda ke pondok. Sebab kat pondok dah marah saja boleh bangun kat akhlak kamu. Kan? Orang tak nak lah you ni. Macam-macam kita cakap kan. Tapi ibu hantar juga. So, matlamat tu jelas.
Walaupun dia cuba mengelak, dia jelas. Jadi dalam perjalanan tu, matlamat tu sentiasa dibangunkan. Matlamat tu sentiasa diulang-ulang. Matlamat tu sentiasa dikabarkan. Matlamat itu sentiasa diingatkan. Itu makfaat terbaik. Ni teknik tau. Faham tak? Supaya anak tadi tak sepau jalan dia fail. Tak sepau jalan dia silap. Tak sepau jalan dia give up. Kita beri dia matlamat berterusan. Okey, matlamat dah jelas, alhamdulillah. Kenapa masih gagal lagi? Satu lagi perkara yang sangat-sangat penting, yang dipinggir, disingkirkan oleh banyak ibu bapa yang nak hantar anak ke pondok, ke madrasah dan juga ke sekolah. Apa dia? Ini dia. Apa dia? Kita gagal menzahirkan kefahaman pada anak-anak tentang ujian, duri, cabaran, rintangan, kesukaran, kepayahan yang menanti dia dalam perjalanan nak rebut matlamat yang jelas tu. Mak antara awak ke madrasah supaya awak besok jadi anak yang terbaik, anak soleh. Siapa nak semayangkan jenazah mak? Siapa yang nak mandikan, nak kapankan jenazah mak? Mak nak tangan yang pegang mak, nanti tangan anak soleh. Semua tangan boleh pegang mak, tapi mak nak berbangga, nak berbahagia. Di hari terakhir mak, tangan yang pegang mak adalah tangan yang sentiasa pegang Quran. Nampak tak jelas tak matlamat tu? Matlamat banyak tak ada masalah, janji positif. Mak nak tangan yang pegang mak nanti di hari terakhir mak, sebelum mak dibungkus dengan kain putih, ialah tangan yang setiap hari pegang Quran. Kalau engkau boleh pergi sekolah sayang, tapi bukan tangan yang pegang fizik, kimia, bio yang mak nak. Bukan tangan yang pegang sejarah dan geografi yang mak nak. Tangan yang pegang Quran mak nak. Benarkan mak rasa bangga bila keluar nanti daripada bumi ni. Benarkan mak rasa bangga bila mak tinggalkan kamu semua. Jadi mak nak tangan yang pegang Quran setiap hari. Itulah tangan pegang mak. Jadi anak nampak matlamat tak? Okey, faham. Nombor dua, tanamkan pada anak bahawa dia akan jumpa cabaran-cabaran. Sebab tu sebelum hantar anak ke madrasah, senaraikan dulu cabaran. Belajarlah. Mak apak yang matang bukan main ikut-ikut orang. Takkanlah kawan kau terjun dalam lubang tahi semua nak ikut. Hanya kerana dia kawan baik. Nampak tak? Kena pakai otak. Kawan yang baik tidak menjahannamkan hidup kita berkeluarga. Faham ke faham? Kau jangan tanya orang kanan kiri, depan belakang. Tanya orang yang ahli. Engkau tanya jiran, kau memanglah jawapan tak betul. Engkau tanya orang kat depan, memang jawapan tak betul. Engkau tanya orang salah, kalaupun ustaz tu engkau tanya, kalau dia buka bidang dia, jawapan dia mungkin tak tepat. Faham ke faham? Nampak tak jelas tak jelas? So, tanya orang yang mahir tentang cabaran rintangan yang kau jumpa di madrasah. Senaraikan. Jelaskan pada anak. Dia merasa, Pak Aris, kalau kita terangkan semua, bukankah anak kita dia takut? Tak jadi masalah kalau kau bijaksana. Nampak tak? Senaraikan semua. So dia akan lalui kehidupan tu, dia akan jumpa satu persatu. Bila jumpa benda ni, dia tidak boleh merungut. Pasal dia dah sedar bahawa, dia sedar bahawa dalam perjalanan ni dia akan jumpa pontianak. Dia akan jumpa hantu tom-tom. Dia akan jumpa langsui. Dia akan jumpa. Jadi bila dia tahu kat seleko tu ada langsui, bila dia jumpa, dia tak terperanjat. Dia tak maki mak dia. Mak kata merasa okey. Mak tengok tu ada orang nak bully kita. Ha kan? Nampak tak? So dia dah jumpa, dia tahu. Sebab tu bila kita tahu cabaran ni macam mana kamu nak atasi. Cabaran ni macam mana kamu nak atasi. Sebab tu datang 888, tinggalkan nombor telefon. Saya kongsikan cerita ni, kan? Saya janji insya-Allah dengan izin Allah, kalau ada sesuatu yang tak tepat, tak detail, saya detailkan insya-Allah. Cuba, kan? Saya cuba ambil tips, eh. Ambil nak bincang pasal benda ni. Kita nak discuss pasal benda ni. Masukkan dalam ni tim Pak Riz, ambil catat sikit, kan? Kita nak terangkan apa yang dimaksudkan oleh Pak Riz tadi tu. Maknanya, okey, kalau masuk anak ke madrasah atau ke sekolah, apa yang biasa kita jumpa? Sekolah kamu tak jumpa orang hisap rokok. InsyaAllah. Kalau madrasah Pak Riz, kamu takkan jumpa orang hisap rokok. Makna tak ada cabaran orang hisap rokok. Kalau sekolah ada cabaran hisap rokok, jadi tulis. Cabaran pertama ialah pelajar hisap rokok. So, bila kamu sedar pelajar hisap rokok ada, tunggu anak kita kat sekolah. Anak kita nak masuk form 1 ni. Anak kita nak masuk form 1. Maka kat sekolah mesti ada budak hisap rokok. So, itu cabaran dia. So, kita tak pernah didik anak kita macam mana nak atasi pelajar hisap rokok. Pernah didik? Tak pernah didik. Tiba-tiba kita marah anak kita. Satu anak kita banyak tak jadi. Akhirnya jadi isap rokok. Nak lahirkan anak Hafiz 30 juzuk tapi kat madrasah dia jumpa isap rokok. Nampak tak? Nak jadi Hafiz 30 juzuk tapi rupanya dia lahir daripada madrasah. Kenapa lahir? Sebab kena rotan dengan ustaz. Jadi terang pada anak, kat madrasah memang kena rotan. Nampak tak? Yang kita boleh buat ialah rotan mak apak je. Kalau boleh kita dah rotan. Nampak tak? Sebab tak bijak sana didik anak. Kan? So kat madrasah memang ada rotan. Bincang lagi ustaz dulu sebelum hantar. Kena bincang, dapat pencerahan. Ustaz, rotan ni macam mana ustaz? Oh, kaya kan rotan kan bontok kanan dengan kita tu kau. Tak payah hantar marah satu. Sebab nampaknya rotan ni berbahaya. Kalau saya rotan, insyaAllah tangan kanan akan bertukar jadi tangan kiri. Ui, bahaya tu ustaz? Ya, insyaAllah. Memang bahaya tapi anak murid saya semua jadi. Oh, anak saya tak cukup level tu ustaz. Tak apa ustaz ni? Tak apa. Cari marah saya lain. Marah saya kita memang tak rotan. Kita sentiasa peluk dan cium. Wah, menarik tu. Ini marah saya menarik.
Kalau salah kita cium dia, kita peluk dia. Oh menarik ustaz. Kita nak masuk pada soal ni. Ha, berapa ramai pelajar dah berjaya Hafiz Tibujuk? Setakat ni tak ada lagi. Ha, kenapa tak ada ustaz? Sebab semua salah bila kita cium dia keliru. Dia keliru mana salah mana betul. Sebab kat rumah kalau salah mak dia rotan, mak dia marah, tapi kat madrasah kalau salah kena cium ah. Ha, nampak tak? So kita kena bagi, kita dapat input dulu, kumpulkan input, bincang dalam keluarga, baru boleh hantar anak ke mana kita nak pergi. Inilah sebab semakin besar impian kita, dengar, tulis kat komen. Semakin besar impian kita, sudahkah kita bersedia berhadapan dengan semakin besar ujian yang kita bakal lalui? Anak kita baru 13 tahun, mampu tak dia berhadapan dengan baju asa hilang kat madrasah? Jadi kalau kita tak tahu bahawa madrasah kan selalu baju hilang. Ada baju hilang? Ada baju hilang? Kalau mak apak tak tahu bahawa mak apak tak kumpulkan maklumat, maka dia akan anggap madrasah ni memang celaka lah. Kan baju hilang? Tanpa dia tahu bahawa hampir semua madrasah kalau masuk memang baju hilang. Nampak tak? Faham ke faham? So ajar anak bagaimana nanti ni baju tak hilang. Nampak tak? Faham ke faham? Nampak tak? Bila kita tahu hujan ni apa baju ni, didiklah anak bagaimana untuk pastikan baju tak hilang. Faham ke faham? Melainkan memang ada budak mencuri, itu lain lah. Ini dah ampai tak angkat, memang hilang lah. Sebab ada peraturan madrasah, baju yang diampai selama satu hari tidak diangkat akan dirampas, akan dibaling. Kenapa? Sebab kita nak didik pelajar, kalau baju kau pakai pun kau tak ingat, maka kau tak akan ingat Nabi. Pakai otak sikit. Bahasa kasar ni. Nampak tak? Kalau kau baju yang kau pakai pun kau tak ingat, kau besok nanti, besok kalau Allah uji kau dengan kejayaan, aku takut-takut kau tak ingat bapak kau. Engkau tak ingat rumah mak kau kat mana. Baju kau pun kau tak ingat. Itulah hebatnya madrasah. Dia didik dan terbiar pelajar. Dia kaitkan analoginya, dia kait-kaitkan supaya pelajar faham. Yang sapu-sapu ni, satu ada mak apak berhentikan anak sebab baju hilang. Baju hilang berhentikan anak. Nampak tak? Tak masuk akal kan? Tapi itu berlaku. Pak Riz kongsi je. Kan? Kalau sahabat-sahabat Pak Riz dalam ni, pemilik madrasah, dia akan faham ni. Berhenti madrasah sebab baju anak saya sentiasa hilang. Anak orang baju hilang, bukan hilang sebab anak engkau rendam, tak jemur-jemur, tak basuh. Lepas tu dia mengadu, dia takut engkau datang. Mana baju ayah tengok baju sama je engkau jumpa ayah. Baju hilang ayah, sebenarnya dia bodohkan kau. Kenapa dia bodohkan kau? Sebab dia tahu engkau senang-senang kena bodoh. Dia dah genam baju tu dah 2 minggu tak angkat. Baju pun dah lingkup, dah tumbuh tek lalat kat bibir kita. Manis kan? Kalau sini. Manis. Sini. Tapi tek lalat kat baju tak manis, tabat. Nampak tak? Tek lalat kat baju tak manis. Tapi tek lalat kat muka, ya Allah, saham naik. Walaupun umur 50, saham tetap ada sebab tek lalat ada. Kan? Faham tak? Tapi kalau tek lalat kat baju tak manis, sahabat. Nampak tak? Abang-abang akan marah. Nampak tak? Dia dah takut sebab baju dah lama tak basuh. Dia pun senyap-senyap baling dalam tong sampah. Mak bapak datang, dia tahu bila kata hilang, mak bapak beli baru. Hilang beli baru, betul? Faham ke faham? Itu hidup madrasah kena faham. Cabaran kena faham. Tapi di madrasah kami, di madrasah Tafiq Qurbatul Arabiyah, saya selalu pesan pelajar. Saya selalu pesan ustaz. Sesuatu yang biasa dalam kehidupan madrasah, itu tak sepatutnya jadikan pegangan. Kita kena bergerak untuk jadikan dia bukan satu kebiasaan. Biasalah, ustaz saya kata. Biasalah. Kalau pelajar hilang baju. Tak, bagi saya itu bukan biasa. Kita kena bergerak supaya benda yang biasa disetujui oleh ramai orang bukan satu kebiasaan pada kita. Kita kena berempah pulas. Kita kena berempah pulas untuk pastikan benda ini tidak berlaku. Bukan senang, tapi kita kena buat kerja. Memang kita buat kerja. Kita ada buku setiap rumah. Kita ada semua buku. Baju apa dia bawa, senaraikan setiap pelajar ada baju. Kita buat, bukan tak buat. Kan? Setiap adik ada abang jaga. Tak basuh baju kita. Datang kat saya, kita lah bagilah apa-apa hadiah. Sama ada kita ijazahkan dia apa-apa patut. Faham tak? Ini adalah cabaran ujian yang perlu kita faham. Barulah kita boleh lahirkan anak yang benar-benar-benar berkualiti. Sikit ujian dah takut, sikit ujian dah nangis, sikit ujian dah mengalah. Macam mana nak hadapi ujian yang sebenar-benar di dunia luar? Engkau apa? Dunia luar tak ada ujian. Dunia luar tak ada cabaran. Dunia luar tak ada tekanan. Dunia luar tak ada durinya. Ha. Inilah tempatnya kita ajar anak kita jadi fighter. Sikit mengalah, sikit mengajuk, sikit terasa hati. Macam mana nak menang? Nampak tak? Orang marah anak kita terasa hati keluarkan anak. Tak boleh. Satu, sebab itulah kita tak mampu lahirkan anak-anak yang hebat. Sebab kita orang biasa-biasa yang tak ada jati diri. Bila kita tak benarkan orang yang ada jati diri bangunkan anak kita, maka anak kita biasa-biasalah. Nampak tak? Kita nak lahirkan anak yang luar biasa, yang mantap, yang hebat.
Maka cabaran ni mesti jauh hebat. Ada seorang kenalan saya, jutawan, kaya raya. Kan, kaya raya, jutawan. Kan, saya tanya dia, macam mana kau capai ke level macam ni? Dahsyat kan kau? Engkau jangan tengok aku hari ni, bro. Lu tengok gua hari ni, memang lu nampak gua hebat. Lu tengok gua 10 tahun yang lepas, gua terpelanting-terpelanting. Ini kawan-kawan sekolah, memang gua lu lah. Walaupun ustaz sekalipun, kita kepala gila-gila sekolah kan. Lu nampak gua sekarang, memanglah. Lu tengok 10-15 tahun yang lepas, lu takut mau mengaku kawan. Lu nampak gua pun lu lari. Kan? Gua berpulang siang malam sampai orang nampak gua mata malam, gua ingat diorang ingat gua hantu. Kan? Dengan rambut tak terurus, tapi gua struggle, bro. Gua 40. Itu masjid nah gua sentiasa masuk telefon. Kan? Beritikaf ke masjid berterusan. Nampak tak? Suatu hari ini berjaya. Subhanallah. Nampak tak? Kita bercakap tentang perjalanan untuk berjaya, bukan tengok orang dah berjaya. Kita nak tengok macam mana orang yang jatuh bangkit kena Allah, jatuh bangkit kena Allah, jatuh bangkit kena Allah, sebab semua kita pernah buat masa kita kecil-kecil dulu. Bila kali pertama kita nak berdiri sebelum kita berjalan dan berlari. Faham, orang dah tutup handphone pun dia call lagi. Dah tutup handphone. Kan? Bagaimana dulu kita bila berdiri kali pertama kita jatuh? Bukan tiba-tiba lahir je betul berdiri, terperanjat doktor. Kan? Dah lah berdiri berlari pula, doktor pula kejau. Baby berlari. Kan? Baby ajaib. Kan? Tak, kita ada waktunya. Tiba pada waktunya Allah takdirkan kita berdiri. Masa kita baby dulu, kita berdiri, belajar berdiri. Seronok mak ayah tengok kita berdiri. Jatuh berdebu. Menangis kita. Dulu zaman saya masuk buaian. Dibuai, dinyanyikan dengan zikir dan sebagainya. Kemudian tersedar, disusukan oleh ibu. Maka berdiri balik. Nampak tak? Berulang-ulang kali kita jatuh. Kita bangkit sebab kita ada kepercayaan. Kita nak jadi macam orang lain yang boleh berjalan. Nampak tak? Kemudian datang ibu apa terapkan kefahaman-kefahaman jauh lebih besar. Matlamat-matlamat yang didasarkan kepada Allah. Yang diniatkan kena Allah. Inilah peranan mak apa? Yang dulunya kita berdiri, kita tak faham. Tapi hari ini kita perlu berdiri sebab kita dah faham. Perjuangan hidup ini, kita tak boleh harapkan tangan-tangan manusia sekitar kita. Ada banyak tangan akan buat kita jatuh. Maka kita bangkitlah kerana Allah. Sebab Allah tak nak tengok kita jatuh. Ada banyak orang sekitar kita. Kadang-kadang kawan kita yang baik pun, dia nak tengok kita jatuh. Nampak tak? Di depan kita dia gembira, dia bahagia, dia seronok, dia kata. Tapi belakang dia nunjuk kita, dia harap kita jatuh. Kerana itu kita bangkit bukan kerana kawan. Kita bangkit bukan kerana mak bapak. Kita bangkit bukan kerana teman. Kita bangkit bukan kerana adik-beradik. Kita bangkit kerana Allah. Sebab Allah saja yang tak nak tengok kita jatuh. Allah nak tengok hamba-hamba ni berdiri. Kemudian sujud pada dia. Bertakwa, beriman pada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan. Kita bagi soalan pertama. Sebab itulah, sahabat-sahabat, kan? Kita kena banyak ingat Allah. Sebab bila kita, apapun ujian yang Allah bagi, bangkit kerana Allah, sebab itu kita perlukan ada Allah sebelum apa-apa terjadi. Kenapa engkau boleh bangkit daripada kesusahan ni? Ingat Allah. Ya, aku pun ingat Allah, tapi kadang-kadang aku tak ada kesungguhan. Tahu tak, orang yang sentiasa ingat Allah, ketika dia diuji, ingatan itu dah kuat. Ingatan tu dah mantap. Ingatan tu mesra. Maka dia boleh bangkit. Bagi orang yang baru nak kenal Allah, baru nak belajar-belajar, memang pakai masa sikit. Kena sabarlah. Mudah-mudahan sebab kamu ingat Allah tu menjadi hidayah pada kamu. Menjadi petunjuk pada kamu. Ingatlah Allah. Banyak-banyak, kata Allah. Supaya kamu beruntung, sahabat. Surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-10. Surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-10. Afal tu surah ayat tu. Surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-10. Apa Allah kata? Formula ni Allah bagi. Macam mana nak jadi orang beruntung, Pak Riz? Macam mana nak bangkit? Macam mana saya nak anak saya jadi orang hebat? Macam mana saya nak jadikan keluarga seorang hebat? Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu jadi orang beruntung. Kata Allah, formula ni kita tak garap betul-betul. Formula ni kita tak pegang betul-betul. Kan? Anak kita bila lemah matematik, kita suruh diingat matematik. Ingat Allah. Bila diingat Allah, Allah bagi dia kekuatan dan ingatan. Barulah dia boleh belajar matematik dengan baik. Dia lemah at maths. Bila dia lemah at maths, bukan fokus pada at maths dahulu. Fokus kepada hubungan dia dengan Allah. Bila dia fokus pada hubungan dengan Allah, Allah yang bagi rezeki untuk dia ingat. Untuk dia faham. At maths kena faham. Nampak tak? Nak belajar bio, nak kena banyak hafal. Contohnya, maka ingat Allah, bukan ingat bio. Ingat Allah, maka Allah takdirkan, Allah rezekikan kita untuk ingat bio. Untuk pelajar-pelajar nak ambil SPM, ambil STP ni. Faham ke faham? Kan? Bila kita nak jadi pelajar pandai, pelajar-pelajar nak jadi Hafiz. Nak jadi Hafiz 30 juzuk. Bila kamu baca-baca tak ingat,
Mesti kamu give up. Maka pertingkatkan ibadah kita supaya kita ingat Allah. Sebab yang rezekikan kita untuk ingat ialah Allah. Usahlah macam mana pun. Kalau Allah tak rezekikan, tak dapat. Maka fokus utama kita ialah ingat Allah banyak-banyak. Bila kita ingat Allah banyak-banyak, Allah kata dalam Quran kita beruntung. Beruntung macam mana? Macam-macam untunglah. Kau tengah buat apa sekarang? Kau tengah hafal Quran. Maka bila kau ingat Allah kuat-kuat, sungguh-sungguh, banyak-banyak, maka Allah rezekikan kita untuk hafal Quran. Kuat dari ingatan. Aku ni sedang prepare untuk SPM. Tahun depan bulan 1 aku nak make SPM. Entah cukup masa atau tidak. Aku tertinggal banyak. Masa PKP aku tak belajar sangat. Tapi aku dah ada impian lah. Aku nak belajar. Ingat Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan di ingatan kita. Kan? Sesuatu yang tertinggal lama, Allah mudahkan. Nampak tak? Ini yang kita nak buat. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Ada soalan daripada Rabiatul Adawiyah. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang adik-beradik. Adik-beradik mak saya ni selalu bergaduh isu yang sama. Pakcik saya seorang ni sakit. Duduk kat kampung. Bila tem sakit dia datang, adik-beradik mak yang lain buat tak tahu je. Bagi alasan sibuklah, kerjalah. Mak saya dari jauh datang nak uruskan. Yang dekat tu buat tak tahu je. Yang jadi mangsanya anak-anak. Nak jumpa saudara mara tak bagi. Jumpa pakcik-makcik macam ada buat salah je. Sahabat, saya tak dapat detail sebab apa. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa lepas boleh menjadi macam tu. Kadang-kadang mungkin juga wallahualam kan, masa pakcik-pakcik kita sihat, masa muda, pertelingkahan itu membawa ketua. Bila dia dah uzur, orang masih ingat. Kan, membeku dendam dan marah. Itu boleh berlaku. Tapi kita anak-anak buah, ketepikan perselisihan. Ketepikan soal konflik. Kita kekalkan hubungan. Kekalkan. Perhubungan tu kita kekalkan. Dan jangan kita terbawa-bawa permusuhan bapak, mak, saudara. Kita kekalkan perhubungan tu. Kita cuba. Saya nak kita faham begini. Kan, kalau kita tabur kasih sayang, benci orang datang pun kita sambut dengan kasih sayang. Ia akan menyebabkan kita rasa lebih dekat dengan Allah SWT. Nampak tak? Banyak orang bila orang benci, kita sambut dengan benci. Maka perhubungan tu akhirnya jadi longgar dan terputuslah silaturahim. Nampak tak? Akhirnya sepupu ipar duai, dua pupu, tiga pupu semua tak kenal. Sebab kita memutuskan silaturahim. Sebab tu dalam Islam silaturahim tu sangat penting. Nampak tak? Sebab tu kalau sefaham saya lah soalan ni kan, ialah adik-beradik sebelah bapak saudara kita ni, adik-beradik dia lah. Kecuali mak kita saja baik dengan bapak saudara kita ni. Yang lain semua buat tak tahu. Kita tak payah cari kenapa jadi macam tu. Tapi kita cari jalan macam mana boleh satukan semua orang. Nampak tak? Kita jadi pendamai. Nak jadi pendamai ni sahabat, ini Allah yang bagi. Nampak? Kelibatan ni Allah bagi. Siapa yang terpilih menjadi mereka yang dapat petunjuk daripada Allah, mereka sentiasa akan menjadi pendamai pada orang lain. Ciri-ciri orang yang Allah kasih. Ciri-ciri orang yang Allah bagi kasih sayang. Ciri-ciri orang yang dapat petunjuk daripada Allah adalah apabila berlaku persengketaan konflik, kehadiran dia tu menyebabkan orang malu. Kehadiran tu menyebabkan orang rasa sebesalah nak cakap. Dia menjadi rujukan pada orang lain. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Orang-orang yang Allah kasih. Orang-orang yang Allah turunkan martilahnya. Allah masalli ala Muhammad wa asmat. Untuk kita jadi orang macam tu, kita kena belajar semampu yang boleh ikhlas dalam perbuatan kita. Kita semampu yang boleh jaga ibadah kita. Mantap istiqamah dalam perbuatan kita. Jadi bila kita lawat ziarah pakcik-pakcik kita, pak-pak saudara kita, kita jangan ada konflik. Orang tak suka pakcik kita tu, kita tak nak ambil tahu. Yang kita nak ambil tahu macam mana kita nak satukan hati semua. Nampak tak? Kita tunjukkan contoh yang terbaik. Kan, walaupun kita rasa pakcik kita ni dipinggirkan, orang tak mahu tahu, tapi kita jangan ikut keburukan orang. Kita tunjukkan kebaikan. Kita tunjukkan sifat-sifat baik. Kita tunjukkan sifat-sifat yang pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat yang kita pegang kan, sebagai ikatan kuat kita. Nampak tak? Jadi orang kalau buat salah ke, orang buat rosak ke, biarkan. Yang penting kita nak buat apa sebenarnya? Kan? Kita nak buat apa sebenarnya? Apa pegangan kita? Apa kekuatan kita sebenarnya? Nampak tak? Pegangan kita itulah menjadikan kita bertanggungjawab ke atas apa yang kita nak buat. Bila matlamat kita ialah matlamat nak menghormati orang tua, nak menghormati adik-beradik mak, maka itu menjadikan kita lebih bertanggungjawab kepada perbuatan kita. So kita tak boleh paksa orang untuk buat apa sama macam kita. Panas. Kita tak boleh paksa orang. Mungkin anda bapak saudara anda, mak saudara anda, anda raih mereka. Tetapi anak-anak buah lain ataupun sepupu-sepupu lain tak buat. Biarkan. Kan? Anda buat je.
Pada waktu sama, bina perhubungan yang baik dengan sepupu-sepupu. Dengan cara macam tu, kita boleh dekat dengan mereka. And dengan cara macam tu, kita boleh rapat dengan mereka. Dan itulah akan menyebabkan kita boleh taik mereka perlahan. And kita nak taburkan kebaikan sahabat. Ini peganglah prinsip ni. And dalam surah Al-Baqarah, Allah pesan. Allah bagi kita banyak formula lah sahabat. Kan? Dan boleh jadi kamu benci sesuatu kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Nampak tak? Sebab tu kita kurangkan kebencian. Kita nak kurangkan kebencian dan akhirnya langsung tak ada kebencian kita sesama manusia. Nampak tak? Tak. Tidak menguntungkan. Kan? Sebenarnya tidak menguntungkan orang yang taburkan kebencian. Mungkin kita, contohnya saya tak nak pergi masjid. Saya tak nak pergi masjid sebab saya benci ustaz tu. Saya tak suka ustaz tu. Saya benci dia. Hakikatnya mungkin dia menjadi penyebab Allah turunkan hidayah pada kamu. Tapi kamu tak nampak. Nampak tak? Kalau kamu berjaya bunuh benci kamu, kamu akan menarik lebih banyak kasih sayang Allah kepada hidup kamu. Sebab kita hidup dengan sombong, kita hidup dengan ego. Itu yang mewujudkan persengketaan, merujukkan konflik dalam hidup kita. Nampak tak? Kalau tak ada siapa yang mengalah, memang macam itulah, semua orang kalah lah akhirnya. Bila tak ada siapa yang mengalah, kita percaya kita akan menang. Hakikatnya tidak. Bila tidak ada orang mengalah, maka bermakna semua orang kalah. Hakikatnya semua orang kalah. Allah masal yang selamat, orang yang selamat. Faham ke faham? Yeah. So, tuan-tuan, sahabat-sahabat, betul. Tinggalkan nombor telefon. Kan? Untuk bagi mereka yang ibu kita dah boleh hantar, yang kita akan hantar sepanjang minggu ni insyaAllah. Kan? Kita dah hantar bagi mereka yang dah dapatkan ibu. InsyaAllah sekarang kita fokus pada seminar kita 88, seminar hashtag bersama Pak Riz. Satu seminar yang kita bicara tentang perjalanan hidup kita. Bagaimana jadi seorang ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, suami yang terbaik, isteri yang terbaik, menjadi diri kita yang terbaik, hamba yang terbaik, umat yang terbaik, subhanallah. Maka kita kena faham, kita pasti akan ada ujian. Dan bagaimana kita nak rentasi ujian tu? Adakah ujian kita paling teruk, ujian kita paling dahsyat? Sebab tu kita lahirkan sebuah ibu. Ibu ini adalah satu produk yang kita lahirkan untuk appreciate semua followers kita. Nampak tak? Kita rakamkan cerita-cerita mereka untuk kabarkan kepada anda bahawa ada antara mereka yang pernah merancang nak bunuh diri tapi hari ini jumpa jalan pulang. Ada antara mereka dah give up dengan hidup tapi hari ini jumpa jalan kembali. Ada antara mereka tak puas hati dengan Allah. Kenapa Allah uji aku macam ni teruk? Orang lain Allah tak uji? Sebab dia nampak orang yang tak diuji. Dia tak nampak ujian Allah tu pada orang yang dia tak uji tu bagi dia. Tapi ujian tu sampai pada orang yang dia rasa tak uji. Nampak tak? Ada orang nampak senyuman dia tapi kau tak nampak kekusutan jiwa dia. Ada orang kau nampak senyuman ni, kau tak nampak air mata dia. Nampak tak? Sebab tu kita kata kita saja yang teruk kena uji. Kita saja yang teruk kena lanyak. Kita saja yang teruk kena belasah. Tidak. Sebenarnya Allah tu maha adil. Yang kita yang tak adil sebab beranggapan salah, kita buruk sangka dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Sebab itulah kita tebarkan sebanyak mungkin kasih sayang. Kita tebarkan sebanyak mungkin kebaikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita kan? Kita nak Allah sayang kita. Nak ke tak nak? Nak ke nak? Kita nak Allah sayang kita. Nak? Tak ada jawapan nak pun. Allah, kita nak Allah sayang kita. Nak ke? Tak ada jawapan. Kita nak Allah sayang kita. Nak? Bila kita nak Allah sayang kita, maka belajarlah untuk sayang orang lain. Kita nak Allah sayang kita, belajarlah untuk sayang sesama kita. Kita nak Allah sayang kita, maka belajarlah untuk kita kasih pada insan sekitar hidup kita. Kalau kita nak Allah sayang kita, belajarlah untuk menabur kebaikan, bukan kebencian. Hari ini, detik ini, saat ini, banyak orang suka tabur kebencian. Kalau kamu suka tabur kebencian, pada waktu yang sama kamu tanda tangan untuk minta kasih sayang Allah. Sebenarnya kamu telah merosakkan diri kamu. Dalam kamu tak sedar, kamu adalah anak-anak yang sedang mengakis diri kamu sendiri. Kamulah yang sedang meracuni pemikiran kamu sendiri. Kamu tak perasan. Tolonglah perasan. Tolonglah sedar. Tolonglah peka yang perbuatan-perbuatan rosak kita sedang merosakkan diri kita dan kita bimbang dan takut. Takut-takut balik nanti kita muflis. Berapa ramai orang belum sempat balik dan muflis. Allah, kita bimbang. Sebab itulah, di saat kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah sayang kita. Ya Allah, sayangilah aku, pandanglah aku dengan rahmatmu, dengan redahmu. Redahlah ke atas kehidupan aku, ya Allah. Sebab kita nak mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah maknanya mati yang Allah beri kasih sayang. Mati dalam keadaan Allah beri dia reda. Allah reda ke atas kematian dia. Maka orang yang Allah reda ke atas kematian dia, bermakna sepanjang perjalanan hidup dia yang dah kembali pada Allah, itu adalah perjalanan yang Allah reda. Perjalanan orang yang Allah reda, maka kematian dia adalah kematian yang Allah reda. Perjalanan orang yang Allah sayang, maka kematian dia adalah kematian yang Allah sayang.
Kematian bagi orang yang Allah beri husnul khotimah adalah sepanjang perjalanan, dia adalah perjalanan yang Allah beri kasih sayang, Allah beri kecintaan, Allah pandang perjalanan dia. Nampak tak? Kerana itu kita kena nak kasih sayang Allah. Kita nak kesayang. Bila kita nak kesayang Allah, kita tak akan bersama dengan orang yang merosakkan orang lain. Kita tak tergamak untuk rosakkan orang. Kita tak akan bersama dengan orang yang sedang memfitnah orang. Bila kita nak kasih sayang, maka kita tidak berani untuk lakukan maksiat. Sebab orang yang melakukan maksiat, mana mungkin kasih sayang Allah sampai pada dia. Nampak tak? Kan? Sebab itulah kita kena jaga solat. Kan? Saya buat maksiat. Saya solat tapi buat maksiat. Apa patut saya buat? Teruskan solatmu. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baikmu ketika solat tadi menjadi sebab Allah turunkan hidayah dan akhirnya berhenti setiap maksiat yang kamu buat. Nampak tak? Walaupun kamu buat maksiat, solat jangan tinggal. Teruskan solat. Solat itu adalah terjemah kepada kasih sayang kita sebagai seorang hamba kepada pencipta kita. Kan? Kebimbangan, ketakutan kita kepada janji-janji Allah. Janji Allah itu benar. Maka jangan kamu nafikan dengan perbuatan kamu. Nampak tak? Siksaan neraka itu benar. Maka jangan kamu nafikan dengan membuat maksiat. Bila kamu kekal buat maksiat kamu, maka kamu menafikan bahawa ada siksaan neraka. Siksaan kubur adalah benar. Kedahdiran malaikat mungkar dan nangkir itu benar. Mungkar tanya nangkir akan gembat itu benar. Maka bila itu benar, jangan kamu nafikan dengan perbuatan-perbuatan maksiat kamu. Itu seakan-akan kamu menafikan perbuatan benar yang Allah telah bagi tahu. Nampak tak? Kamu buat maksiat. Kan, kalau bunuh orang, orang tak berani buat. Tapi mengumpat orang, orang boleh buat kan? Bunuh orang tak berani buat. Tapi mengumpat orang, kita boleh buat. Nampak tak? Kita sanggup mengumpat orang. Kita sanggup mencaci orang. Kita sanggup menghina orang. Kita sanggup buat kan? Bila kita sanggup buat, bermakna kita sedang menafikan janji-janji Allah ke atas mereka yang buat kejahatan. Kita macam tak ada perasaan takut. Kalau kita takut, kita akan bergerak ke arah apa yang kita takut. Ada api marak kat situ, ada gunung berapi. Dia sedang jatuhkan lava dia. Adakah kamu gila nak pergi ke arah gunung berapi? Tidak mungkin. Kalau saya kata, jom kita pergi. Pak Aris gila ke nak pergi ke situ? Mesti matinya. Kalau kamu sedar, kenapa dalam hidup kamu lakukan maksiat yang menyebabkan kamu mengampiri kepada neraka? Kenapa kamu buat maksiat yang menyebabkan kamu satu tapak ke satu tapak sedang mengampiri kepada seksaan Allah? Kenapa kamu sanggup melakukan maksiat yang menunjukkan kamu sedang bergerak ke arah kesakitan di alam barzah? Kenapa? Nampak tak? Dan ini yang kita perlu perjelaskan. Ini yang kita perlu pencerahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Ada soalan? Ada soalan daripada Puan Nur Kartini. Ya, Puan Nur Kartini. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya pelajar madrasah tahfiz. Baru-baru ni tahfiz ditutup sebab PKP. Tapi 15 hari bulan ni tahfiz akan dibuka semula. Alhamdulillah. Tetapi anak saya tak mahu belajar kat tahfiz lagi setelah dipujuk. Macam mana ni Pak Riz? Senaraikan. Ambil kesilai kertas. Anda ibu bertanggungjawab kan? Sekarang anak anda kata dia tak nak hidup lagi. Nak ikut? Anak kata dia tak nak hidup lagi. Nak ikut tak? Anak kata dia tak nak hidup lagi. Nak ikut tak? Ini soal hidup dan mati. Akidah kita. So, apa nak buat? Oleh kerana Pak Riz ni pemilik madrasah, peneraju madrasah, memang biasa jumpa macam ni. So, ambil sila kertas, suruh dia tulis satu kertas tu. Anak umur berapa tahun? Tak cakap tu. Anak umur berapa tahun? Sebab mendidik anak umur 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun dengan mendidik anak 8-7 tahun tak sama. Nampak tak? Cara pendekatan, strategi, kaedah, method tak sama. And saya perlu dapatkan detail. Hanya saya boleh bagi jawapan macam ni. Simple je. Anda ambil sila kertas, bagi dia masa setengah jam. Engkau tulis kenapa engkau tak nak masuk madrasah. Engkau tulis. Kamu akan nampak semua buruk tentang madrasah. Dia akan tulis. Okay, fine. Satu. Kemudian refer pada ustaz tu. Ustaz, anak saya tak nak masuk madrasah. Okay. Ustaz bagi tahu saya. Kan? Ustaz bagi tahu saya. Kan? Bagaimana, apa yang patut saya buat untuk selamatkan anak saya supaya kekal kat madrasah? Kita nampak dah ada jawapan. Dan itulah pendekatan yang kita boleh buat pada anak kita. Kita nampak banyak benda yang dia buat. Atau dia dah tulis semua tu, kita dapat kepenjelasan pada ustaz. Betul ke ustaz? Anak saya kata ciri-ciri ni. Betul ke ciri? Kadang-kadang oleh kerana anak kita tak nak masuk madrasah, dia akan mencipta pelbagai alasan sampai ke tak menuduh orang tak buat pun dia boleh buat. Sampai menuduh orang dia boleh buat. And hari ini, zaman ini banyak budak masalah. And kadang-kadang dia berhenti madrasah, dia boleh kontak mak apa orang lain, burukkan madrasah menyebabkan orang berhenti madrasah. Ya, yeah, itu boleh berlaku. Kan? Ada pelajar sampai ketap dia boleh telefon mak apa ke kawan dia, kan, burukkan bunuh madrasah, dia tambah cerita, dia jadikan hangat, dia jadikan cerita itu seronok, kan, menyebabkan mak apa yang tak ada knowledge, belajar tinggi,
Tapi knowledge sebagai mak apa tak ada, maka dia percaya kepada kabar-kabar cerita macam ni. Anda kena refer ke ustaz. Ustaz, anak saya kata ada kes macam ni, betul ke menyebabkan anak saya tak nak belajar? Ustaz, anak saya kata cerita ni, betul ke? Refer ke ustaz. Ustaz tu akan cuba, ada kemungkinan ustaz akan cuba sembunyikan maklumat. Jadi apa patut kamu buat? Solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Ya Allah, bagi aku petunjuk, ya Allah. Anak aku nak berhenti madrasah. Aku dah dapat pencerahan daripada ustaz. Ceritanya berbeza dengan apa anak aku cerita. Siapa yang benar, ya Allah? Beri sujud yang terakhir. Minta petunjuk pada Allah. Kemudian, pada waktu yang sama, kan? Mana-mana anak-anak kawan-kawan kita yang nak masuk madrasah siang sama, cuba dapat maklumat daripada mereka. Betul ke apa anak kita cakap? Kalau boleh, rujuk pada kawan-kawan yang bukan kawan dia. Ingat pesan saya. Jangan rujuk kawan-kawan dia. Kadang-kadang mereka mempunyai agenda yang sama. Hanya ada antara kawan mereka, agenda mereka telah dibunuh, dimatikan oleh kerana tegasnya seorang ibu, tegasnya seorang ayah. Kalau setiap kali anak kita buat keputusan, kita ikut, rosak. Ya, betul. Betul, saya setuju. Ada pelajar nak berhenti madrasah, nak masuk madrasah lain, dan dia jadi kat madrasah lain. Betul? Nak tengok alasan dia dulu. Nampak? Kalau dia suka berpindah-pindah, dia memang tak jadi. Percayalah. Pelajar yang suka pindah madrasah, dia biasanya tak jadi. Kalau dapat 30 juzuk punya, 30 juzuk dia langsung tak mantap. Kan? Bukan sekadar tak mantap, ada satu benda yang mak apak selalu lepas pandang. Mak apak suka tengok mantap tak mantap. Dia lupa satu, iaitu akhlak dia yang tak mantap. Akhlaknya yang rosak. Nampak tak? Ha, memang ada. Kan? Sebab itu penting untuk kita bagi selai kertas kat dia, tulis apa yang dia nampak tentang keburukan masa yang menyebabkan dia nak keluar. Kemudian baru kita ambil tindakan. Nampak tak? Tapi kalau anak tu baru 7, 8 tahun, 9 tahun, kita buat benda sama, tapi kita nampak jawapan dia langsung tidak membenarkan dia berhenti, maka tegas. Kena tegas. Nampak tak? Kena tegas. Sebab ini masa depan dia. Kali pertama kita hantar dia dulu, kita nak dia sebagai apa? Satu, ingat tak pesan Pak Riz? Bila kita ada matlamat yang jelas, setiap masa, ruangkan masa, bila bertemu, bacakan matlamat dia, dan benarkan anak, bagi tahu apa masalah di masa, kita beri pencerahan, kita beri teknik, kita beri kaedah. Madrasah saya contohnya, ada orang berhenti semata-mata sebab dia kurus. Dia kata madrasah tak bagi anak dia cukup makan, maka dia berhenti. Nampak tak? Kadang-kadang banyak jawapan yang tak masuk akal, tapi itu berlaku. Kita terpaksa terima. Sebab bila mak apak rosak, maka apa kita boleh harapkan? Nampak tak? Kan? Berhenti sebab tak cukup makan, dia kata. Berhenti sebab tak cukup makan, sebab tu anak saya kurus, maka saya kena keluarkan. Subhanallah. Kan? Carilah apa pun alasan untuk membolehkan anda keluar. Tapi orang yang hebat, dia tidak cari alasan, dia cari jawapan. Itu hebat. Hari ini kita boleh cerita banyak alasan untuk membela anak kita. Sampai bila kamu boleh bina anak kamu? Sampai bila kamu boleh pertahankan dia? Sampai bila kamu boleh jadi perisai untuk perjalanan hidup anak kamu? Sampai bila? Latih dia untuk jadi orang berani. Latih dia jadi jantan. Latih dia untuk jadi seorang fighter. InsyaAllah dia akan berjaya dalam hidup. Perjalanan madrasah memang sukar. Ikut peraturan madrasah Pak Riz, kalau lari, kami akan buang. Tapi berapa ramai pelajar lari, kita bangunkan dia, akhirnya 30 juzuk. Bukan gurau. Bukan gurau. Berapa ramai pelajar yang lari daripada madrasah Pak Riz. Tak usah cerita madrasah lain, kita cerita madrasah Pak Riz. Ada lari ke? Bingung aku apa? Aku manusia biasa juga, ada banyak kekurangan. Pagar aku bukan ada karen, boleh panjat. Nampak tak? Tapi kenapa ada pelajar yang lari, akhir menjadi dapat 30 juzuk? Sebab kita bangunkan dia. Bila dia lari, dia lari dengan kepercayaan dia. Maka kita ambil dia dengan kepercayaan kita. Dia lari dengan kepercayaan dia. Bahawa susah, payah, hafal-hafal tak dapat. Dia lari dengan kepercayaan dia. Ustaz Gotan, Ustaz Garang, dia lari dengan kepercayaan dia. Kita ambil balik, mak apa antar. Kita bangunkan dia dengan kepercayaan sebagai seorang fighter. Maka dia akan berjaya. Nanti ada masa, insyaAllah, saya akan tunjukkan. Ustaz-ustaz saya, pelajar-pelajar hafiz saya yang dah jadi 30 juzuk, yang dah ada 30 juzuk, mereka pernah lari satu ketika dulu. Tapi hari ini 30 juzuk. Ya, bukan gurau. Saya bangunkan dia, saya mantapkan dia. Hanya satu je saya minta. Kan? Mak apak kena percaya. Tapi kalau anak lari, kau menangkan, saya mati pun kau tak dapat. Kan? Sebab setiap kali nanti ada masalah, dia lari lagi. Betul tak? Kita benarkan pendekatan ini di gula bakai. Kamu susah nak selamatkan anak kamu. Asal ada masalah lari. Asal masalah lari. Besok dia kahwin, isteri dia marah sikit, dia lari. Sebab dia dah biasa, ada perisai dalam hidup dia. Wallahu'alam. Tak semestinya betul semua, tapi cuba fikir-fikirkan. Next. Ada soalan daripada follower. Ya, teruskan. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muskil lah Pak Riz. Suami saya dah hampir 3 bulan tak bagi nafkah. Dia kata nafkah saya, dia dah bagi. Saya jadi pelik. Bila pula suami ada bagi nafkah? Rupa nafkah yang dibagi tu adalah duit kerajaan yang bagi pada saya, yang 1,600 tu lah kira nafkah. Dia kata dia tak dapat, so dia marah saya. Kenapa tak bagi tahu dia yang saya mohon?
Saya tak ada mohon pun. Cuma sebelum PKP saya ada kemaskini BRIM. Ha, tak sangka betul. Pula lulus. Ya, kalau dah ada BRIM automatik dapat, insya-Allah. Dia dapat tahu saya dapat melalui LHDN. Sebab dia pergi check kenapa dia tak dapat. Tak sangka pula hal duit tu dia menjadi meroyan mengata saya macam-macam. Saya mata duitan lah apalah. Tolong saya Pak Riz, apa yang patut saya terangkan? Saya rasa suami pun ada hantu gaya ni. Kan? Seorang lelaki yang gentle, seorang lelaki yang budiman, seorang lelaki yang ada integriti, seorang lelaki yang bertanggungjawab di dunia dan di hadapan Allah adalah lelaki yang face it, hadapi kenyataan hidup. Tak ada duit, jujur cakap tak ada duit. Tak mampu, jujur tak mampu. Rezeki isteri kita jangan jadikan rezeki kita. Tugas kita bagi dia nafkah. Bila pula Muhyiddin kahwin dengan bini kita semua ni? Faham tak? Muhyiddin bagi dana peruntukan bukan bagi nafkah. Tolong clearkan benda tu. Muhyiddin Yassin bukan bagi nafkah. Muhyiddin Yassin bagi bantuan, ihsan, bantuan kerajaan. Bukan bagi nafkah. Kah. Suami engkau ni aku rasa ada masalah. Dia cuba tipu engkau untuk mengelak sesuatu yang disembunyikan daripada perkataan engkau ni. Nampak tak? Tiba-tiba bengang pula. Hak isteri kita, hak dia. Ada 5 perkara lelaki tak boleh lari. Antaranya makan, pakai, minum, tempat tinggal, kesihatan, care. Semuanya di bawah tanggungjawab suami. Maka tak boleh nafikan. Di dunia boleh nafi, di akhirat kau sangkut. Di dunia engkau boleh mengelak, engkau boleh bodoh-bodohkan isteri engkau. Di akhirat engkau akan dibodohkan. Di dunia engkau boleh tipu orang, maka engkau baliklah sebagai penipu dan engkau akan tertipu dengan nikmat dunia. Faham ke faham? Puan, apa pun suami puan buat, kalau salah adalah salah. Nafkah Muhyiddin bagi bantuan bukan nafkah. Cakap pada suami, bang, bila pula Muhyiddin jadi suami aku? Dia bagi bantuan bukan nafkah. Abang jangan buat lawak, bang. Inilah masalah suami akhir zaman, kan? Subhanallah. Gila apa, kan? Ini cerita yang paling best aku dengar, kan, sepanjang PKP ni. Muhyiddin Yassin telah memberi nafkah kepada perempuan-perempuan kat Kumbah. Kau tak jealous ke Muhyiddin Yassin bagi nafkah kat bini kau? Kacau bila wah. Ini semua lawak bodoh wah. Alhamdulillah lah. Sebab aku tak benar kat isteri aku minta bantuan, maka Mini Yassin tak dapat bagi nafkah kat bini aku. Lawak lah. Korang ni lawak lah. Mana boleh. Faham tak apa tu nafkah? Itu isteri dengan suami lah. Kan? Bila pula Muhyiddin bagi nafkah pada bini kita? Lawak betul lah. Kan? Kau jangan buat gila. Kan? Macam tu orang terima zakat, dia cakap pada bini dia, ah, bulan ni zakat bagi kita 150 tu dalam nafkah saya. Mana boleh? Tak boleh. Tugas kita, kalau tugas kita, kita kena buat lah. Bila pula Muhyiddin bagi nafkah bini kita, itu ialah bantuan ihsan, bantuan yang dia bagi sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, yang ada integriti, yang adil, yang takut azab Allah. Dia tak benarkan rakyatnya susah. Dia cuba bantu semampu yang boleh dan dia bertanggungjawab. Maka inilah pemimpin yang kita nak. Kau nampak tak aku membodek Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kau tolong panjangkan, mana tahu aku dapat datuk atau Tan Sri. Atau mungkin bantuan marasa akan dibagi pada aku. Ini jujur cakap ni, bukan nak bodek-bodek. Tak bagi pun tak apa. Faham tak? Pemimpin yang baik, pemimpin itulah kita sokong. Nampak tak? Tak nampak pun dia bunuh orang. Alhamdulillah, okey, daripada mulut dia, tak pernah kita dengar dia bicara, dia bunuh pesaing-pesaing politik. Tak ada. Malah dia bercakap macam dia cakap kat kedai kopi. Kita senang, kita orang kampung. Kita dah lama tunggu pemimpin-pemimpin cakap kedai kopi. Tapi penuh berisi. Nampak tak? Terbang bulu pakai kapak. Ulu baru nak nampak. Kan? Terbang bulu pakai kapak. Ulu lah baru nampak. Itulah Muhyiddin buat. Bukan dibagi nafkah. Faham ke faham? Nampak? Kalaulah Tan Sri Muhyiddin Yassin pemimpin nombor satu Malaysia bertanggungjawab menjaga rakyat, kebajikan rakyat semampu yang boleh, maka kita sebagai pemimpin keluarga kita harus wajib menjaga kebajikan anak-anak dan isteri kita. Atau menjaga kebajikan anak-anak dan isteri-isteri kita. Kalau 2 dan 3. Kalau beranilah. Faham ke faham? Maka kita bertanggungjawab lah. Buat apa pun cari nafkah. Tak boleh. Tak boleh. Itu salah. Jadi apa puan patut buat? Kan? Puan jelaskan pada suami puan.
Nafkah ni bermakna suami. Bila pula mu izin berkahwin dengan aku? Jelaskan supaya kau suami tersentak. Kan? Bang, terpulang pada abang kalau abang nak cakap apa pun. Tapi abang, nafkah ada tanggungjawab abang eh. Kan? Saya dapat mini pubang bukan saya nak guna untuk berpoya-poya, untuk berhibur bang. Untuk keluarga kita juga bang. Saya bantu abang. Kalau abang jujur, abang ada masalah, abang cakap bang, duit ni kita boleh bagi, kita boleh gunakan sama-sama bang. Itu isteri yang baik pula. Nampak tak? Ha, masa saya susah dulu, isteri saya bantu saya. Masa dia kerja, di penghujung-penghujung kerja dia, di saat ada saya ada 3-4 bulan dalam keadaan susah, isteri saya bantu saya. Kan? Isteri saya bantu saya. Dengan pendapatan itulah kita makan sama-sama. Takkanlah pendapatan kita sikit, kita gila nak pergi makan kat 7 Star punya hotel. Nampak tak? Tak, kita makan apa yang kita patut makan lah. Nampak tak? Ha? Akhirnya keluarga kita jadi bahagia. Kita bertolak ansur. Kan? Hidup ni macam main jongkat-jongkit. Ada kali kita ke atas, ada kalinya kat bawah. Ada kalinya kita kat bawah, dia kat atas. Tapi masih lagi papan yang sama. Terikat dengan tempat yang sama. Itulah suami isteri. Boleh faham tak? Itulah kasih sayang. Kan? Itulah cinta. Nampak tak? Kalau kita pada waktu tu, isteri kita, kita give and take. Give and take. Kalau tekan setiap bulan kita bagi isteri kita RM1,000. Pada sepanjang PKP ni, kita memang ada masalah kewangan. Kita borak dengan isteri kita baik-baik. Isteri yang baik juga akan terima dengan baik. Nampak tak? Abang memang tak mampu bagi. Abang hanya ada RM300 sayang. Abang bagi RM300 setiap bulan, boleh tak sampai ekonomi? Boleh bang, abang jangan risau bang. Kita pakai apa yang kita ada. Sebab itulah Pak Riz nak nasihat. Kan? Jangan berhutang. Nampak tak? Jangan berhutang. Satu, ada orang hidupnya cukup makan, cukup pakai. Tempat tinggal berteduh, semua sedap, enak, tenang. Sebab tak berhutang. Kita ni gaji kita RM4,000. Tapi tolak kereta, tolak rumah, tolak bala, jumpa bumbu, jumpa bawang. Tinggal berapa sen? Pendapatan dia kurang, dia jumpa bawang. Takkanlah bodoh sangat. PKP ni, kan, COVID ni tak payah jumpa bawang. Bawang tu sendiri pun tengah pening sebab tak ramai orang jumpa dia. Engkau pula pergi jumpa dia. Kau faham tak? Faham tak? Masa PKP siapa boleh jumpa bawang nak keluar rumah? Kan? Jadi pakailah otak sikit. Mudah-mudahan dengan ada otak tu, kita tak kenakan orang. Tolong jangan kenakan isteri kita sendiri. Tolonglah. Kesian dia. Kan? Dia ada tempat untuk kita berkasih sayang. Untuk bukan kita bodoh-bodohkan dia. Tolonglah sahabat-sahabat eh. Ada soalan? Kita antara soalan yang terakhir kita dapat. Ha, tinggalkan nombor telefon tuan-tuan. Tolong tinggalkan nombor telefon untuk pergi program Pak Riz 88. Mudah-mudahan kita tak jumpa lagi orang bagi nafkah kami ini kita. Okey. Dan dana. Kan? Anda juga boleh bantu Pak Riz punya madrasah dengan dana. Boleh sumbangkan dana untuk madrasah Pak Riz. Tinggalkan nombor telefon atau minta hubungi kita untuk ambil nombor telefon. Ambil nombor akaun. Nombor akaun saya tak jadi masalah. Kan? Bagilah bantu dana lah. Di FB Pak Riz ada satu dipanggil Senam Pay. Senam Pay tu setiap hari kita boleh sumbangkan RM2. Terima kasih. Pada ramai sangat follow Pak Riz yang setiap hari bagi RM2. Ya Allah, kalau seorang RM2, kalau 10 orang dapat RM20, kalau 100 orang dapat RM200. Siapa nak bagi setiap hari? Kan? RM200-300. Ada follow Pak Riz yang tak pernah putus asa untuk sumbangkan duit setiap hari demi pembangunan madrasah Pak Riz. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalaulah kata-kata tak dapat ditulis di WhatsApp, tak dapat ditulis di personal messenger, tak dapat ditulis kat ruang komen, perkataan Pak Riz ni mudah-mudahan dapat menyejukkan hati anda semua. Terima kasih. Daun keladi, kalau banyak, hantarlah lagi. Kan? InsyaAllah. Teruskan. Yang ini komen daripada Amsyar Naufal. Ya, yep, Amsyar Naufal. Yep. Pak Riz, tolong doakan untuk anak saya, Ahmad Amsyar Naufal bin Ahmad Farhanuddin. Saya nak anak saya jadi Hafiz. Dapat jadi imam untuk kami kalau diizinkan Tuhan. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa puan. And ibu ni, dia tak perlu angkat tangan pun. Terlintas pun dah kira doa. Perbuatan anak, apa yang baik semua dapat kat ibu. Untungnya ibu. Itulah, sebab itulah kita nak lahirkan anak yang baik-baik. Sebab anak adalah penyumbang dana terbesar kepada kita ketika kita berada di alam barzah nanti dan juga di padang mahsyar. Anak-anaklah penyumbang dana paling besar selain pada amal ibadah kita sendiri. Kau jangan pula antara anak ke madrasah batu kau duduk main judi. Kan? Antara anak ke madrasah pergi batu pergi duduk membawang, bawang Rangers. Kan? Bawang Rangers asyik mengata orang, mencerita orang dia cari semua cerita orang. Tak nak, tak boleh macam tu yang sahabat. Antara anak ke madrasah. Tapi kita juga memadrasahkan diri kita. Ingat tu perkataan Pak Rizmu. Bila kita antara anak kita ke pondok, kita memondokkan, kita pondokkan, kita tarbiahkan diri kita supaya kita dah banyak ilmu. Yang kita memadrasahkan diri kita. Mudah-mudahan Allah pandang kita. Nampak tak? Barulah keluarga kita Allah angkat. Barulah keluarga kita dapat makam yang tinggi. Berapa banyak orang anak-anaknya Hafiz tapi keluarganya masih Allah tak pandang. Ruginya. Tak nak macam tu. Kita nak hantar anak ke madrasah, kita juga pergi madrasah. Kita hantar anak kita madrasah, kita sentiasa ada kuliah maghrib. Kita sentiasa ada kuliah subuh. Kita sentiasa hadir majlis agama. Berita baik sekarang, sahabat-sahabat. Masjid-masjid dah ada kuliah dah. Kuliah-kuliah di masjid dah jalan dah. Tolonglah hadir.
tolonglah hadir. Saya merayu pada followers Pak Riz. Follower-follower Pak Riz, anda sayang Pak Riz tak? Pak Riz sayang anda. Kita tak nak pertemuan setiap pagi ni, anda duduk depan Pak Riz selama satu jam, kemudiannya berakhir macam tu. Anda setia dengan Pak Riz. Pak Riz sayang sangat anda. Jom kita beri haluan kepada sayang pada hidup kita dengan kembali pada masjid. Kita hadir ke kuliah. Kita perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar, mantapkan zikir kita, jaga solat, baca Quran. InsyaAllah kita menang. Boleh? Boleh Pak Riz undur? Boleh Pak Riz undur? Ada soalan ni? Kita berdua soalan. Antara yang terakhir lah. Soalan daripada Chifli bin Muhammad Noor. Ya. Yeah. Minta pandangan, saya ada 3 orang anak. Umur 7, 5 dan 3. Dan agak hyperaktif. Bagi saya macam biasa. Sebab kalau ikut umur diorang memang zaman tengah lasak dan nakal sikit. Ya. Yeah. Tapi isteri saya ni suka marah-marah anak sampai kadang cakap perkara-perkara yang tak elok. Sampai saya pun selalu bertengkar dengan bini saya sebab marahkan cara dia marah anak-anak. Tapi kadang-kadang anak-anak saya dah jadi macam tak nak dengar cakap. Dan kalau panggil pun 2-3 kali baru sahut. Tak tahulah kalau ini balasan saya sebab saya pun bukannya baik orangnya. Bukanlah anak yang soleh kat mak bapak saya. Bukan apa, saya tak naklah anak saya jadi memberontak dan semakin tak hormat dekat mak diorang. Macam ni saya jawab dalam rasa yang ringkas. Pergilah program saya, 88 . 88, tinggal nombor telefon. Pergi program saya, pergilah. Belajar. Kenapa mak bapak jadi macam tu? Sebab kita tak ada ilmu. Anak-anak memang betul. Ada anak yang hiperaktif, ada anak yang memang aktif lah. Lompat sana, lompat sini. Kita cakap sekali pun dia tak dengar. So, ibu bapa yang ada knowledge, ada ilmu pengetahuan sebagai ibu, ada pengetahuan sebagai ayah, mereka boleh manage dengan baik. Selalunya ibu ni memang banyak letih, banyak bebel. Sebab ibu tak ada knowledge. Jadi akhirnya bila kita bebel banyak, anak tak ikut, kita tertekan. Itu yang jadi marah. Itu yang tangan naik. Nampak tak? Faham ke faham? Jadi tak ada keberkatan dalam hidup. Kita asyik maki anak, kita asyik kutuk anak, kan? Kita dengan suami pun bergaduh. Jadi mana ada keberkatan? Seorang isteri dah bergaduh dengan suami, mana ada keberkatan? Mana ada kebahagiaan? Mana rahmat Allah nak masuk? Malaikat rahmat Allah nak masuk macam mana? Nampak tak? Bila kita sebagai isteri dah bergaduh dengan suami, apa yang saya cadangkan paling senang ialah 3 orang tu kau bagi aku lah. Engkau hantar je anak engkau kat madrasah aku, kan? Biar aku bangunkan, insyaAllah. Nampak tak? Pada tu sama, belajarlah jadi seorang ibu bapa yang sabar. Belajar jadi ibu bapa yang sabar, insyaAllah. Nampak tak? Belajar jadi ibu bapa yang sabar, insyaAllah. Kan? Hantar kat madrasah Pak Riz, kemudian tengok macam mana isteri kita. Dia punya rindu, subhanallah, tinggi, menggunung. Kalau gunung Everest tu tinggi, tinggi lagi dia punya rindu. Baru dia tahu kalau anak tak ada, macam mana perasaan. Kadang-kadang berjauhan sesekali tu bagus. Kan? Tanya pada keluarga madrasah. Mereka memang rindu. Sekarang mereka memang rindu nak hantar anak balik ke madrasah. Hari tu lama sangat duduk kat madrasah tak balik-balik. Mereka susah hati. Kan? Hari ini mereka susah hati, anak lama sangat kat rumah. Kan? Tak apa, tahan lagi. Menteri pun satu. Cepat sangat dia bersuruh orang balik madrasah. Menteri pun satu lah. Cepat sangat dia bagi tahu 14 dengan apa? 15 kan? Nah, cepat sangat dia bagi tahu. Satu lambatkan lagi kan. Biar lama sikit kat rumah, biar mak bapak tahu anak dia siapa. Baru mak bapak tahu macam mana pegang anak dia. Macam itulah kat madrasah. Faham tak? Cakap sekali tak ikut. Nampak tak? Hanya dia tak boleh lari dari rumah. Kat madrasah dia boleh lari. Nanti mak bapak sokong pula, mak bapak support dia. Ha kan? Menteri. Cepat sangat kau suruh masuk madrasah. Biar lama sikit. Biar mak bapak belajar sikit macam mana nak didik anak. Pening kepala kan? Pening. Kamu rasa saya ada masa untuk makan Panadol? Ambil Panadol. Ada masa untuk pening kepala? Nampak tak? Pak Aris punya kong hajau basuh kita. Tak, aku kan basuh. Kan, hanya sendiri je. InsyaAllah, berita baik . Alhamdulillah. Perjuangan kita secara peribadinya, Allah telah kabulkan. Madrasah akan buka. Kan, kita terima anak. Seteruk mana pun mereka, Pak Aris. Madrasah Pak Aris? Madrasah Tafiq Al-Quran Biatul Adawiyah. Siapa pun mereka, kita sambut mereka. Mereka balik dengan parang, kita sambut. Mereka balik dengan garang, kita sambut. Mereka balik dengan bengis, kita sambut. Mereka balik tanpa Quran, kita sambut. Mereka balik tertinggal solat, kita sambut. Mereka balik terlupa nak baca Quran, kita sambut. Mereka balik sebagai kurang hajar, tak beradab dengan apa, kita sambut. Kita bangunkan mereka balik, insyaAllah. Janji? Supportif daripada mak bapak. Supporter kita ada, mak bapak. Support kita, insyaAllah kita akan teruskan perjuangan. Anda tak sokong Pak Riz, anda pijak Pak Riz, anda maki Pak Riz, Pak Riz tak boleh buat apa. Tapi kita akan channelkan kepada anak-anak yang mak bapak ada support kita, yang bersama kita. InsyaAllah. Anda mak bapak yang terbaik. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon untuk hadir program Pak Riz 8M8. Tinggalkan nombor telefon. Kan? Tinggalkan nombor telefon untuk hadir 8M8 seminar. Tak payah naik kereta. Tak payah pergi mana-mana hotel. Tak perlu nak ada logistik. Tak perlu nak tempah. Tak perlu buang duit. Duduk depan handphone. Duduk depan laptop. Duduk depan PC. Kan? Tengok live kita. Kita insyaAllah kita pakai Google lah. Google apa?
Google Meeting. InsyaAllah kita pakai Google Meeting. And so kita peruntukkan untuk 300 penyertaan. Kita ada 200 lebih insyaAllah lah. Okeylah, boleh tu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dan jangan lupa support Pak Riz dengan dana. Kan? Bantulah Pak Riz. Kan? Nabi dah pesan apa? Semakin kamu beri, kamu tak akan hilang apa-apa bila kamu beri. Apatah lagi beri madrasah. Nampak tak? Nak kula bermasalah, bantu madrasah. InsyaAllah. Bijak. Bijak. Kena bijak lah. Kalau ada duit banyak, jangan hantar kat masjid sepenuhnya. Masjid kadang-kadang duit dia banyak. Kita kat madrasah perlukan duit setiap hari. Nak beli beras, nak beli cili, kan? Nak beli sayur. Nampak tak? Kalau duit lebih sikit, bolehlah kita bagi anak-anak madrasah kita makan sedap-sedap sikit, betul? Asyik makan nasi putih, kadang-kadang nasi Arab, kadang-kadang nasi Jawa, kadang-kadang nasi Bengali, kadang-kadang nasi putih. Nasi putih tak nak, nasi orang putih buat apa? Kita nak nasi Arab. Kan? InsyaAllah. Terima kasih. Asyik makan nasi ayam ni. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa besok. InsyaAllah. Pakde sayang anda semua. Jaga diri baik tau. InsyaAllah. Anda siapa? Terbaiklah. Terbaik. Untuk khairat ummah. Kita umat yang terbaik. InsyaAllah. Bye.